Ya guys, kita mengikuti trip bareng bis pariwisata. Saya nggak yakin ini Sinar Sari atau bukan ya. Hino RK Jet Gunung Mas guys, Zeppelin bodinya. Membawa masa aksi ke Istana Negara ya Jakarta itu untuk menuntut pembentukan Kabupaten Cilangkahan guys, DOB ya. Ya melintas di sekitaran Gunung Kendeng ya, lewat Gunung Kendeng nih. Wow, mantap, siwas banget nih knalpotnya. Ya di SMKN 1 ini. Keren. Bus pokoknya. Lewat mana? Lewat. Iya betul, Sinar Sari guys. Ya guys, jadi Sinar Sari ini setelah waktu itu ada dua ya, sama-sama Piala Mas, Hino RKZ ngelain Cikecik Cirebon, dan sudah gitu dilelang ya. Dan ini datang lagi sekarang yang baru guys, benar-benar baru ini dia, langsung dari pabrikan ya, dari karoseri Gunung Mas. Mantap ya, karena saya nggak sempat mulu mau buat liputannya dan baru sekarang guys. Ya melaju di jalur Gunung Kencana ini dari Malingping, membawa rombongan masa aksi pembentukan Kabupaten Cilangkahan guys, ke Istana Negara. Mantap ya, kita lihat manuver-manuvernya. Dan ini berplat B 9799 XTJ guys ya. Jadi gunakan plat B bukan plat A ya. Belakang ada Bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahnya di atas. Ya, selain bis-bis pariwisata, masa aksi juga di banyak menggunakan bis-bis minibus, maksudnya minibus ya, menggunakan minibus. Kemudian ada elap ya, kendaraan operasional desa-desa di sekitar 10 kecamatan Cilangkahan. Lihat guys nih di tanjakan Kalu Batara ini seperti apa manuvernya. Iya.
Kalau itu mantap guys tuh. Mudah-mudahan saja PO Sinar Sari bisa tumbuh terus ya, menambah unit-unitnya, lain akapnya, dan bisa terus berkembang ya, mengisi rute Malingping menuju Cirebon, menuju kota-kota besar lain mungkin ya nantinya di setelah ada tol Panimbang guys ya, bisa saja nanti bersaing juga mungkin dengan operator bus lain. Sebagai pribumi mari kita dukung ya perkembangan bis atau bis yang menuju Malingping, apalagi nanti terdiri menjadi Kabupaten Cilangkahan guys ya. Semoga saja. Ya, turunan ya seperti itu guys remnya ya. Kalau yang belakang bunyi kok.